Oke, ini kita coba jahitnya dulu ya. Kita langsung enter saja. Oh, ini langsung jalan, nggak perlu enter-enter ya, langsung jalan ini. Oke, kita ganti model misalnya ya. Kita ganti model, berarti kalau begini langsung jalan ya. Oh ya, dia langsung jalan, nggak perlu enter-enter kayak yang versi sebelumnya ya. Ini cukup bagus ya. Nih. Oh, ini sepatunya harus diganti nih. Harus pakai sepatu itu apa? Ini harus pakai sepatu. Pakai sepatu ini namanya. Sepatu. Sepatu. Nah, segini aja cuma. Oke. Coba. Kita coba bikin di sini ya. Kita turunkan. Oke, kita coba aja langsung ya. Mana ini? Ini misalnya. Oh iya, dia langsung. Tidak perlu di enter ya. Oh, ini baru kelihatan. Tes komplit tulisannya. Oke, ini mesin apa namanya, jahit. Oke, ini juga oke ya. Sekarang kita ganti bodi saja langsung ya. Oke, kita ganti bodi saja. Ganti sepatunya, sepatu bordir ini. Pasang sepatunya dulu. Oh ya, sambil ini kita matiin dulu ya. Cute. Ini terbuat naik dan kita akan masukkan ini dengan sempurna ya, jangan sampai tidak masuk. Kita nyalakan kembali. Oh iya, ini bonusnya ya, sakoci sama spool. Oke ya. Nah, dia notif remote hook. Oke. Ini kayak model yang mesin dari Japan atau Japan yang niru dari China. Kalau bungkusnya nggak pakai leher. Nah, langsung bidangnya pakai plastik. Ini USB-nya kita coba masukin, semoga
Tidak ada kendala. Oke, importnya masih sama kah dari sini? Import pattern. Mana ini? Oh ini ya. Kita coba import. Oke, done. Kita masukkan ini. Done. Oke. Cancel. Oke, ini kan udah nih, kita pakai yang mana? Ini hapus ya. Nanti kita ambil dari sini ya. Kita ambil yang C-nya ini. Kita pakai frame coba yang besar ya. Salah ini, bukan. Kan gitu kali, pindah dulu sini. Oke, ya, sini pakai frame besar kali ini ya. Pakai yang besar 10 kali. Oke. Nah, kita bisa geser-geser ya. Sok turun di kita. Kita pencet aja bunyi-bunyi. Oke. Oke, kita enter ya. Kita jalankan di pojok sana dari pakai frame besar kita start right langsung. Oh. Put on. Oke ya. Berarti langsung ini start aja. Oh, tunggu. Upper thread is broken. Putusnya upper thread is broken. Oh, tidak ngenain ini pelatuk. Copot. Pakai puasanya itu ya. Oke, kita pasang ulang ya bagian atasnya. Kita kalau misalnya nggak masuk pelatuk harus dicek bagian bawahnya. Nah ini bawahnya pasti akan gumpal begini ya. Kita coba dulu. Oke. Kita bersihkan gitu. Pastikan menjauh daripada lubang-lubang ini, jangan dimasukkan. Oke. Tentar kita turunkan kembali. Dan ini kita coba naikkan, jangan broken door mungkin. Oke nih, jalan langsung lancar ya. Kecepatannya bisa kan ini bonusnya ya, kita masukin. Oke. Ini tarik aja dulu.
ini otomatis apa nih bagian setelah warnanya otomatis pindah apa tetap berhenti kayak yang lama ya? Langsung jalan apa dicentang untuk klik dulu? Oh, langsung jalan. Oh, yang itu di enter dulu.
ganti warna ya. Lanjut. Lancar, tidak ada kendala ya. Sudah siap dikirim. Oke, selesai ya. Jadi ini siap dikirim. Ntar kembali ke sini ya. Ini balik.
Iya itu maksud saya. Ya. Saya kirim.